Oke guys, setelah gue melalang buana nih mencari informasi ke sana sini, akhirnya beres juga deh buat pasang TWRP dan Magis di King Infinix. Asyik sih gue ngeri-ngeri sedap cuy buat ngoprek ini HP. Beda lah sama Xiaomi ya, kalau error itu masih gampang lah buat benerin. Tapi kalau King Infinix, berhubung gue baru pertama kali pakai juga ya, jadi gue masih belum tahu nih caranya gimana benerinnya HP kalau nge-break atau matot. Aduh, bisa puyeng guys. Tapi katanya sih dengar-dengar mesti pakai AMT ya, Android Multi Tool yang berbayar itu. Entahlah, nanti gue cari informasi lagi guys. Oke, kalau gitu langsung aja nih, kita mulai buat pasang TWRP-nya dulu. Oh ya, sebelum install TWRP dan Magis, pastiin dulu ya HP kalian udah terubel. Kalau belum, ya kalian bisa tonton lah di video gue yang sebelumnya. Selanjutnya, kita pasti memerlukan bahan buat pasang TWRP-nya dan root-nya ini ya. Bahannya udah gue taruh cuy di deskripsi video ini. Next, setelah kalian download, pindahkan filenya ini ke laptop punya kalian. Terus kalian ekstrak filenya dan filenya ini pindahkan ke folder ADB dan Facebook. Caranya kalian bisa masuk ke bagian menu desktop. Lalu di sini kalian klik kanan guys. Terus pilih properties. Kemudian kalian pilih file location. Dan kalian bisa taruh filenya di sini ya. Kalau udah nih, sekarang kita balik lagi guys ke HP-nya. Nah, pastiin dulu nih, USB debugging udah aktif di HP kalian yang ada di menu developers. Terus pastiin juga nih, HP kalian dalam keadaan terbuka, nggak pakai kunci lock screen ya. Selanjutnya kalian tinggal colok aja guys HP-nya pakai kabel data yang udah kesambung ke laptop punya kalian. Terus, di sini kalian bisa buka ADB and Facebook-nya ya. Dan perintah pertama nih yang akan kita ketikkan yaitu ADB device. Ini kalian bisa copas dari note yang udah gue buat ini ya, atau ketikkan secara manual, yaitu serah lo dah. Terus kalian enter cuy. Kalau udah muncul kayak gini, lanjut lagi nih. Ketikkan perintah ADB reboot bootloader. Kemudian di enter lagi. Nanti otomatis HP-nya ini bakal mati sendiri ya dan masuk ke dalam Facebook-nya. Terus kalau HP kalian udah masuk nih ke dalam Facebook, lanjut guys. Kalian bisa ketikkan lagi Facebook device. Kemudian enter. Oh ya, ini kalian perlu mastiin dulu ya posisi HP kalian itu berada di slot A apa slot B. Nah, untuk cara ngeceknya kalian bisa ketikkan get var current slot. Kayak gini guys. Ini kalian enter. Oke, nanti akan ada keterangan ya, informasi di dalam sini guys. Kalau kalian berada di slot A nih seperti gue, ya kalian bisa langsung aja ketikkan perintah flash vendor boot image. Kemudian kalian enter. Nanti itu akan otomatis TWRP-nya terinstall di HP kalian. Tapi jika kalian di slot B nih, kemungkinan ini perintahnya sedikit beda guys. Gue juga masih kurang tahu nih kalau di slot B ini gimana sih untuk perintahnya. Tapi kalau nggak salah sih, perintah itu pakai underscore terus ditambahin B gitu. Gue juga masih sedikit ragu sih, gue belum nyobain karena emang posisi gue saat ini berada di slot A ya. Nah, kalau teman-teman yang lain nih yang berada di slot B itu gimana cuy? Coba kalian komentar di bawah deh. Oke, kalau udah selesai nih, ini tinggal direboot aja HP-nya. Nah, di sini tuh gue ngerebootnya manual ya, pakai tombol power. Terus setelah mokat HP-nya, baru deh tekan volume atas supaya masuk ke dalam TWRP-nya ini. Nah, ini dia guys, TWRP yang baru aja kita pasang di HP King Infinix Note 30. Setelah di sini ya kalian tinggal liatin dulu aja tuh TWRP-nya. Kalau udah bosen baru bisa kalian reboot HP-nya. Tinggal masuk ke menu reboot, terus pilih turn off. Lalu tinggal kalian nyalain lagi tuh pakai jempol punya kalian. Oke, setelah balik lagi ke dalam roomnya, ya udah ya guys, ini selesai kan? Mau ngapain lagi? Udahlah, gitu aja paling. Yo, kita lanjut lagi guys. Ini tinggal ngeroot aja yang belum ya. Oke, tapi sebelum itu, ini kalian harus siapin dulu untuk mental-mental yang ada di dalam diri kalian guys.
sama resiko hal-hal yang mungkin nggak diinginkan ya. Karena ngerut ini emang beresiko terhadap HP kalian, tapi juga bermanfaat untuk HP kalian. Balance lah. Oke, kalau mental kalian ini udah siap, yang pertama nih, kalian bisa install dulu ya, file Magis yang ini guys. Nah, di sini gue ngasih informasi, kalau ini tuh gue nginstallnya yang pakai Magis Manager ya, bukan yang pakai kernel SU. Oke, kalau udah diinstall nih, langsung aja guys, kalian pet boot image Ori-nya ini ya. Nah, caranya, kalian pilih pasang yang ini ya. Lalu kalian pilih tambah file, dan pilih boot image. Nanti itu akan otomatis tuh, Magisnya nge-patch boot image Ori-nya ini. Oh ya guys, ini ada sedikit informasi penting ya. Pasti ini, boot image yang kalian patch itu sesuai dengan versi OS yang lagi kalian gunain. Jangan pakai boot image dari versi 2345 tapi di patch di versi lainnya. Wah, janganlah guys, HP kalian bisa-bisa mokat nanti. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Oke, kalau udah jelas nih, kita lanjut lagi guys. Nanti hasil patch dari Magisnya ini, itu bisa kalian cari di file manager ya. Lalu kalian pilih folder download. Dan ini guys, boot image hasil patchan dari Magisnya. Nah, ini tuh untuk tulisannya akan random seperti ini ya. Mungkin berbeda-beda di HP kalian. Terus, filenya ini kalian rename dulu guys. Ganti namanya. Boot Magis Patch. Samain lah seperti yang gue tulis ini. Lalu file ini kalian pindahin ya ke laptop punya kalian. Kalau udah dipindahin, masukkan filenya ini ke folder ADB and Facebook. Caranya sama lah, kayak yang tadi gue infoin waktu masang TWRP. Kalau udah nih, kalian buka lagi ya, pilih ADB and Facebook-nya ini. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan perintah yang sama, yaitu ADB device, lalu kalian enter. Setelah selesai, ini kalian ketikkan lagi ADB reboot bootloader. Terus enter lagi cuy. Setelah HP kalian masuk ke Facebook-nya, nah baru tuh kita akan pasang Magisnya ini. Oke, ini kita ketikkan dulu ya, Facebook device, lalu kalian enter. Kalau udah keluar nih tulisan seperti ini nih, ya kalian bisa lanjut lagi guys. Ketikkan Facebook get far current slot. Ini buat mastiin lagi ya, posisi slot HP kalian ini berubah nggak nih, dari A atau nggak ke B. Nah ini karena gue masih posisinya di slot A, jadi ya gue akan langsung eksekusi nih. Langsung aja guys, kalian bisa ketikkan Facebook flash boot boot Magis Patch. Lalu kalian enter. Setelah selesai, ini tinggal reboot aja HP-nya pakai jempol kalian lagi ya. Terus kalian tunggu tuh sampai masuk ke dalam room-nya, kalau nggak masuk ya berarti wassalam. Oke, kalau udah masuk, buat ngecek ini HP udah root atau belum, kalian bisa lihat di dalam aplikasi Magisnya ini. Kalau tampilannya udah mirip sama gue, berarti kalian udah ganteng guys. Kalau belum, ya kalian bisa ulangin lagi ya dengan cara yang udah gue infoin sebelumnya. Oh ya guys, untuk Magisnya ini sekedar informasi aja nih buat kalian. Ini jangan asal pasang modul ya guys di King Infinix, karena gue liat-liat itu banyak teman-teman kita yang ngalamin break. Ini gara-gara kebanyakan install modul di HP-nya. Entah itu modul apa yang diinstall. Jadi kalau mau masang modul ya pastiin dulu cuy, modulnya itu emang udah bener-bener aman ya. Nah, itu dia guys, tutorial cara pasang TWRP dan juga Magis di Infinix Note 30. Kalau kalian masih ada pertanyaan lain tentang HP ini, tanyain aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau gitu, gue ajak kenalin, izin pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya.